Anda. Welcome to Herbal Channel yang mana selalu menemani Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga Anda ya, harus sehat. Semoga aktivitas dari kemarin dan untuk besok mudah-mudahan beraktivitas yang mulia, akan sehat selalu ya. Saya doakan semua yang subscribe saya insya Allah akan sehat selalu ya, mudah-mudahan itu yang diharapkan kita semua ya. Nah sekarang saya akan berbicara ya tentang apa dapur yang ibu-ibu setiap hari ya menggunakan herbal tersebut ya, apa bumbu ya, bumbu masak ya, yang selalu menemaninya setiap saat ya. Nah sekarang saya akan tutorial tentang bawang hitam ya. Apakah Anda pernah mendengar bawang hitam? Mungkin sebagian orang belum tahu ya bahwa bawang hitam itu sangat bermanfaat sekali ya. Bahwa bawang hitam ini yang memiliki manfaat penting bagi tubuh kita ya. Manfaat bawang hitam sangat baik untuk kesehatan yang mengonsumsinya ya. Apakah Anda tahu di khasiat bawang hitam berdampak positif terhadap derajat kesehatan Anda dan kesehatan saya sendiri. Nah, mencegah dari banyak penyakit ya bawang putih ini. Jadi langsung saja saya nggak panjang lebar ya, karena manfaat bawang hitam ini sangat penting sekali ya, sangat penting ya. Bawang hitam ini telah mengalami perubahan ya dari aslinya, yaitu bawang putih. Bawang putih Anda akan temukan aroma yang kurang kuat ya, rasanya manis, struktur sepertinya agar ya, kenyal kalau dimakan, kenyal ya. Dan manfaatnya luar biasa ya. Nah kita manfaat dari bawang putih ini saya jadikan satu, bisa mencegah atau mengatasi berbagai penyakit kanker ya. Makanya banyak sekali ya pengobatan-pengobatan tradisional itu, dan menjaga kesehatan jantung, kita menurunkan tekanan darah tinggi ya, konsumsi ini setiap hari ya. Dan sumber antioksidan yang memangkal berbagai radikal bebas ya di dalam tubuh kita. Itu meredakan peradangan tuh ya, dan mengatasi alergi. Mungkin Anda sering alergi ya, makan udang alergi, makan ini kapan mau sehatnya ya kalau semuanya dibatasi ya. Karena batasilah dengan ini supaya alergi Anda cepat sehat ya, dan menjaga kesehatan hati. Ini sangat penting untuk kesehatan hati ya. Mencegah diabetes atau menurunkan berat badan bisa ya. Nah disinilah bagusnya bawang putih hitam ini, dan melindungi sel-sel otak. Jadi otak kiri dan otak kanan itu gak ada berfungsi. Makanya jangan banyak masakan dicampur dengan ajinomoto, sasa atau bagaimana ya, penyedap rasa, itu mengakibatkan otak kita itu akan lemah ya pemikirannya itu ya. Nah saya cukup sekian, caranya bagaimana ya terserah, apakah mau di sayur, apakah mau dimakan. Nah kalau saya setiap hari dimakan ya tuh ya. Ini namanya bawang hitam, memang hitam tuh, kita dimakan saja langsung ya. Enak rasanya, kenyal kayak agar. Tuh. Ini bawang hitam benar-benar hitam tuh. Oh. Hitam ya. Kenyal. Pemirsa yang di rumah, mudah-mudahan bisa cobanya ya.
sobat di rumah. Ini mahal kalau kita beli bikin sendiri aja ya. Yang orang hitam khusus. Saya sehari itu ini macam-macam saya di tubuh saya tuh obat-obatan. Sehari ini, sehari yang lain, sehari ini, sehari yang lain gitu. Penyar sih, kalau masak-masak itu pakai ginian ya, enak, gurih rasanya lain. Oke, pemirsa, cukup sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian ya, yang ada dimanapun Anda berada. Nah, sekarang saya ucapkan banyak terima kasih yang telah subscribe saya. Mudah-mudahan video saya kedepannya lebih baik lagi ya. Karena tanpa mengupload video, saya tidak akan puas untuk menyehatkan Anda sekalian. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.